Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kataba 'alaina as-siyam fardhatan wa syari'atan wa ruknan min arkanil islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam الداعي بقوله وفعله إلى دار السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan iman di bulan Ramadan ini dan menguatkan iman di masa pandemi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepadanya kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Sungguh tanpa adanya syafaat tentu kita akan merasa susah ketika menghadapi urusan kita di yaumil mahsyar. Namun ternyata tidak hanya syafaat Rasulullah yang dapat kita raih di yaumil mahsyar. Ternyata masih ada syafaat lainnya, yaitu syafaat puasa dan syafaat Al-Qur'an. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yaumil qiyamah." Yang artinya bahwa puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat bagi hamba yang melaksanakan ibadah dengan keduanya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad dari Sahih At-Taghrib nomor 1429. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat pada Ramadan ini, marilah kita dawamkan salawat kepada Rasulullah, kita sempurnakan puasa kita dan kita perbanyak membaca Al-Quran. Semoga kita akan memperoleh banyak syafaat dan semoga Allah akan memudahkan urusan kita di yaumil mahsyar kelak dan tentunya memudahkan urusan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Shaimin wassaimat rahimakumullah. Ramadan begitu banyak memberikan berkah bagi kaum muslimin. Bahkan jika kita kaitkan dengan sirah nabawiyah, begitu banyak perjuangan umat Islam yang menghasilkan hasil gilang gemilang dan perjuangan itu diperoleh pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan sangat erat kaitannya dengan perjuangan umat Islam. Maka pada kesempatan tausiah inspiratif ini, saya mengambil tema Ramadan Syahrul Jihad. Ramadan adalah bulan perjuangan. Ramadan saatnya umat Islam. Ikhwati fillah, hadani Allah wa iyyakum bi hidayatihi. Sejarah umat Islam telah mencatat beragam kemenangan besar yang menjadi titik awal kemajuan atau kejayaan umat Islam, bahkan kemajuan dakwah Islamnya. Titik awal kemajuan itu diawali dengan keberhasilan kaum muslimin pada perang Badar atau yang disebut juga dengan Badar Kubra, dan itu dilaksanakan juga pada bulan Ramadhan. Peristiwa itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan pada tahun itu pula, Allah menurunkan syariat wajibnya puasa Ramadan bagi kaum muslimin. Dan juga Allah menurunkan wahyu diizinkannya kepada kaum muslimin untuk berperang melawan orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin. Qawatifillah dan Allah wa'iyakum lihidayati. Diawali dengan kontak fisik yang terjadi antara kelompok kaum muslimin dan kelompok dagang Abu Sufyan, maka tersebarlah fitnah propaganda untuk memerangi kaum muslimin saat itu. Singkat kata, peristiwa inilah yang menyebabkan pecahnya perang Badar Kubra. Maka pada saat itu Rasulullah bersama kaum mujahidin yang terdiri dari kaum muslimin terbaik generasi pertama, yang di dalamnya terdapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak terlibat langsung di dalam medan peperangan, tetapi beliau mendapat tugas khusus dari Rasulullah untuk menjaga putri beliau. Juga diikuti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Bilal bin Rabah, dan banyak lagi yang lain yang mengikuti peristiwa Badar ini.
dengan iman yang kuat mereka menghadapi peperangan ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, akhirnya kaum muslimin pun mendapat kemenangan dari kaum Quraisy. Padahal saat itu jumlah kaum kafir Quraisy lebih besar 3 kali lipatnya daripada jumlah kaum muslimin, bahkan persenjataan mereka lebih lengkap. Namun dengan pertolongan Allah, dan ini dapat dilihat ketika kaum mujahidin selesai melaksanakan perang, mereka membuat pertanyaan bahwa mereka banyak mendapati musuh itu bergelimpangan, padahal mereka belum menebaskan pedang mereka. Dan saat itu tawanan-tawanan perang dari perang Badar, mereka bertanya, di mana kuda-kuda kalian tadi? Kuda-kuda kalian yang banyak tadi, kalian simpan. Padahal kaum muslimin hanya memiliki saat itu 2 ekor kuda saja. Jadi itulah pertolongan Allah. Allah menurunkan tentara-tentaranya, juludun lam tarauhanya dari langit, ketika ada hamba-hambanya yang membantu Allah di dalam memperjuangkan agama. Lalu berikutnya peristiwa yang tidak kalah dalam menentukan titik awal perjuangan atau kemajuan umat Islam, yaitu peristiwa pembebasan kota Makkah atau yang lebih dikenal dengan Fathu Makkah. Tidak bisa dipungkiri bahwa seni terindah di dalam penaklukan adalah penaklukan yang tanpa diwarnai dengan setetes darah. Itulah yang terjadi pada peristiwa Fathu Makkah. Ketika kurang lebih 10.000 pasukan kaum muslimin memasuki kota Makkah saat itu, tidak ada sedikit pun perlawanan dari penduduk Makkah. Tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Akhirnya Makkah dapat dikuasai kembali. Kemudian berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dibersihkan, sehingga dengan kuasa Allah yang dulunya kota Mekah menjadi lambang kemusyrikan dan kesombongan, menjelma menjadi kota yang melambangkan keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'asyiral muslimin, as'adakumullah hayatakum fid darain. Peristiwa Badar Kubra dan Fathu Makkah, keduanya merupakan jihad umat Islam di masa lalu pada bulan Ramadan, dan masih banyak lagi jihad umat Islam yang dilakukan di bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Jihad yang bagaimana yang dapat kita lakukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita? Ikhwati fillah, jihad dalam bentuk memerangi orang kafir itu adalah salah satu bentuk dan jenis jihad saja. Dan memang jihad yang seperti itu diperlukan dalam kondisi tertentu, dan hanya ulama lah yang bisa berijtihad tentang kondisi tersebut. Sementara makna jihad lebih luas dan lebih umum dari hanya kata berperang saja. Sehingga menurut bahasa, jihad berasal dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh serta berusaha. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan jihad itu hakikatnya mencari bersungguh-sungguh, berusaha mencari keriduan Allah dalam bentuk amal salih serta keimanan, serta menolak sesuatu yang dimurkai Allah dalam bentuk kekafiran, kezaliman, dan kedurhakaan. Merujuk pada makna ini, seorang kepala keluarga yang mencari nafkah yang halal bagi keluarganya ini juga disebut dengan jihad. Seorang siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh mempelajari ilmu yang bermanfaat ini juga disebut dengan jihad. Bahkan seseorang yang tinggal di tempatnya, di tempat di mana tempatnya itu adalah sumber wabah, dia tidak pergi kemana-mana ke daerah lain karena takut menyebarkan wabah, dan pada saat itu ia meninggal karena itu, maka meninggalnya itu disebut juga dengan mati syahid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul jihadi ay yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu." Yang artinya, seutama-utama jihad itu adalah seseorang berupaya berjihad melawan dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Ikhwati fillah, hadani Allah wa iyyakum bi hidayatihi.
puasa Ramadan yang kita jalankan pada bulan ini sangat membantu kita untuk kita melawan serta mengendalikan hawa nafsu kita. Untuk itu, di bulan Ramadan ini, mari kita sempurnakan puasa kita. Kita puasakan juga mata kita, hidung kita, telinga kita, lisan kita, hati dan pikiran kita. Karena yang demikian itu juga merupakan jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang berjihad? Di surah Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, niscaya Allah akan membukakan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Indonesia juga memproklamirkan kemerdekaannya di bulan Ramadhan. Itu artinya bahwa kita secara beragama maupun berbangsa sangat diberkahi dengan bulan Ramadhan. Maka untuk itu, sebagai Muslim dan sebagai bangsa Indonesia, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah melindungi kita dari segala macam fitnah, serta wabah, serta bencana yang ada di negeri ini. Dan semoga Allah menerima jihad dan ibadah kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berguna bagi agama serta bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Taktasibu minha mahiyal ahsan fa'innaha minallah. ولا تكتسبوا منها ما هي الأقوى فإنها مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.